izin mengabarkan ya, kecelakaan kembali terjadi di arah Seroban di bawah Ayaman kalau dari arah Jakarta itu. Yang semalam itu di sampingnya ya, di sebelah. Nah, kalau semalam itu di situ. Tepat di rambu-rambu tiga itu, yang ujung itu. Nah, yang itu. Yang kali ini satu unit truk dam ya, ini diduga mengalami remblong dan masuk ke jalur penyelamat, namun ini tidak terbuat ataupun bahannya itu bukan pasir ya, jadi masih bisa melaju deras sampai oleng di depan, airnya tidak dapat dikendalikan ya, terus masuk ke jurang kiri. Ini harusnya pakainya pasir, ini kalau pakai pasir mungkin akan bisa meminimalisir ya, jadinya akan berhenti. Ini masih ada lajunya aja sekitar 40 meter ini. Nah, ini kan seperti polisi tidur itu ya, gundukan-gundukan, tapi pakainya batu-batu kecil ya. Jadi ini serpih apa? Split ya. Jadi ini masih bisa melaju, akhirnya menghantam pembatas dan terjun ke bawah ya. Dan masih dilakukan untuk proses pemindahan barang-barang. Serpihan-serpihannya ini kacanya juga pecah dulu. Nah, ini kondisi sebelum dilalui truknya ya. Jadi modelnya gundukan-gundukan ini. Jadi truknya masih bisa jalan, melaju. Andaikan pakai pasir mungkin sudah berhenti di awal 1-2 meter depan ya. Dan ini sampai bawah. Tepat di kejadian semalam ya. Tadi ini kejadian pukul 12 pas sholat Jumat itu. Dan untuk pengemudi alhamdulillah aman, sudah berada di warung. Nah itu untuk pengemudinya yang pakai hijau, jalannya masih tertatih ya. Tadi diduga mengalami remblong ya. Ini sempat naik ke jalur penyelamat, pengemudinya aman ya, di bawah lagi istirahat, dan itu armadanya di depan. Ini sudah 40 meteran ya, sudah naik ke jalur penyelamat, namun tidak bisa mengendalikan karena naik turun, akhirnya terjatuh di sisi kiri jalur penyelamat.